Halo guys, kembali lagi di channel YouTube Raka Channel. Berikut ini cara putar video YouTube saat layar terkunci dan tanpa aplikasi di handphone Xiaomi Redmi 9. Simak terus videonya. Oke guys, kita langsung saja. Kita mau putar video YouTube, tapi kita ingin mendengarkan musiknya saja. Dan walaupun handphonenya terkunci, musiknya masih tetap bisa berbunyi. Nah, bagaimana caranya? Ini dilakukan tanpa aplikasi tambahan lagi. Oke, kita langsung saja mulai guys. Kita pencet setelan. Kemudian di sini Anda cari saja fitur spesial di sini. Kemudian di sini ada kotak alat video dipencet. Nah, kotak alat videonya ini diaktifkan. Pintasan kontak alat video diaktifkan juga. Kemudian lokasi pintasannya Anda bisa pilih di kiri di sini ataupun di kanan di sini. Kemudian kelola aplikasi video Anda bisa pencet dan pastikan Anda mengaktifkan YouTube ya. Ini YouTube-nya sudah saya checklist. Nah, sudah. Kita sekarang masuk di bagian YouTube. Kemudian kalian putar video yang kalian sukai ataupun musik yang kalian ingin dengar. Di sini saya akan coba menggunakan free musik copyright ya. Saya coba putar ini mobil guys. Mobil OLX Auto, tinggal cek harga, cek mobil, cek rekening deh. Nah, ini dia. Kita bisa dengerin musik walaupun handphonenya ini masih terkunci atau dalam keadaan terkunci ya. Nah, kalau standarnya ini kan YouTube udah bunyi ya, kita coba kunci maka YouTube-nya akan mati ya, tidak ada musik yang berputar ataupun video yang berputar. Kita harus buka kuncinya baru kita bisa putar lagi musiknya. Nah, gimana caranya biar kekunci handphonenya tapi YouTube-nya tetap berputar? Caranya gampang sekali, tinggal geser di sini, kemudian Anda pilih yang ini ya guys. Jangan sampai salah, ini yang dipilih. Ini pencet, handphonenya kekunci, tapi musiknya masih lancar. Oke, tentunya ini tanpa aplikasi ya, jadi masih akan tetap ada iklan. Nah, supaya tidak ada iklan, Anda bisa gunakan tutorial ini ya guys. Oke, silakan kalian cari audio yang Anda inginkan, misalnya ini. Kemudian geser di kiri dari sini, kemudian kunci. Musiknya akan tetap bersuara dan berputar, walaupun handphonenya masih dalam keadaan terkunci. Nah, seperti itu guys, caranya silahkan kalian coba. Di sini ada tutorial Xiaomi yang lain, bisa kalian cek. Terima kasih Anda telah mau menonton. Jangan lupa langsung saja share video ini kalau bermanfaat ya. Terima kasih telah menonton. Sampai ketemu di video berikutnya.